Eda ini udah dia nge-share lock si anjing. Astagfirullah. Kenapa? Aku kan tadi kan naik bus. Hah? Gak tau kenapa, kayak kecopetan gitu. Kok kecopetan? Kok bisa? Kan aku tidur tadi soalnya. Di bis? Iya. Terus? Terus aku gak tau aku lagi di mana. Eda, kok bisa anjir? Aku juga dari tadi pusing, kak. Mabok, lu mabok. Oke cuy, balik lagi bareng gua di sini ya guys ya. Nah cuy, jadi kesempatan kali ini ya kita bikin konten lagi ya guys ya. Seperti biasa, malam yang sunyi kita menyendiri cuy ya. Skizen belum balik, si Arsi juga belum balik guys. Cemana ini? Sunyi gua tanpa mereka cuy, sepi banget guys ya. Jalannya lurus banget lagi mau mancing jiwa gua yang buah. Kayaknya gua harus ganti visor dah biar gak gelap aja. Ini soalnya gelap banget anjir. Wah, kok ada lampu biru itu boy? Kok ada lampu biru? Ternyata ada polisi guys ya. Terbalik abang ini pak. Pak, saya nggak balap liar pak, jangan tangkap saya pak ya. Kalau saya ditangkap, saya nggak bisa pulang pak. Kok gua jadi ngomong sendiri gitu loh. Ya begini lagi sih ya. Kalau kita sendiri sepi sunyi ya. Kita cari cewek aja cuy ya. Kita cari cewek, siapa tahu kita ketemu cewek yang boy aja. Kalau kita ketemu cewek auto sih. Pengaduan lampu lalu lintas melalui sosial media anjas kelas. Kok rame banget di bawah sini anjir. Oh, anak komunitas juga guys di bawah sini banyak guys. Geber dulu lah. Anjas. Geber dulu gak sih? Geber sendirian, keliling sendirian. Kok ada lampu biru lagi gitu loh boy. Oh enak ya, peluan banget. Wah enak kali peluan abangnya, cocok. Kok polisnya lagi santai guys? Kayaknya nggak ada cewek guys ya. Udah malam guys, udah nggak ada cewek lagi cuy ya. Malas sekali pak. Baik, kiri aja dong. Angkara Messi, hajar bang. Banyak sebenarnya orang-orang NR guys di Jakarta cuy. Itu JTX juga tuh. Geber dulu gak sih? Biar kita tuh cari temen gitu loh guys ya. Oke. Ini gua kemana? Nyinggat tak gak ada tujuan cuk. Asli dah. Woi, ajak gua lah woi. Males ini lagi sendiri-sendiri nih woi. Tahu bulat sendiriku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not your and you're not mine. Udah ini gua udah muter jauh amat dah. Asli jauh banget gua muter jauh. Motor sana sini kemari, sana sini kemari ya gitu-gitu aja terus. Ada polisi jangan lari. Kalau nggak salah ngapain lari? Sabar bang, jangan gitu bang. Gas. Jadi balap-balap kita gitu loh boy. Jangan lah guys ya. Mending kita cari cewek cuy. Mumpung kita sedang jomblo guys. Ayo kita mencari cewek cuy ya. Dimana cewek-ceweknya? Tapi gua gabut banget anjir. Kayaknya gua cari temen dulu dah. Kayaknya gua harus bikin story dulu guys. Atau gua ngechat si RC guys ya. Biar gua tuh punya temen. Si RC itu kalau nggak salah dia di Jaksel cuy ya. Dia
udah pulang ke rumah guys, udah balik dia aja. Jadi di apartemen itu gua tuh sendirian cuy, jadi hampa banget gua guys. Mana ayah nggak ada, temen selip kol nggak ada, ya udah mending keluar gitu. Kayak gua nunggu temen gua dulu guys, gua mau ngechat teman-teman dulu guys ya. Gak enak banget anjing NR sendirian cok. Gue sendiri di luar, ngebut banget gitu, masih sendiri solo gitu loh cok. Kambing memang. Blok M, nggak tahu gue di mana Blok M cok cok. Dah, gue sendiri. Gabut. Gue pap nih. Sinilah. Atau gue kesana. Akhirnya kita punya temen juga ya. Siar si tolol guys namanya. Ini Bang Paropo juga gak jadi NR deh guys. Sendiri gua nih. Gak jelas sendirian, gak jelas gua bilang muter-muter. Ya udah next aja lah. Gabut banget gua guys guys. Sherlock. Nah ini udah dia nge-share lock si anjing. Astagfirullah. Kenapa? Iya. Iya. Kenapa kak? Tolong kak. Nah, tolong apa nih? Kakaknya orang asing sini. Bukan sih. Kenapa? Aku kan tadi kan naik bus. Hah? Kalau kenapa kayak kecopetan gitu? Kok kecopetan? Kok bisa? Di bis. Iya. Terus? Terus aku enggak tahu aku lagi di mana. Eh, dah. Kok bisa anjir? Aku orang pendatang gitu. Lah, dan aslinya orang mana? Di Jatim. Ini udah Jakarta pusat atau selatan? Enggak tahu, gua juga enggak tahu daerah sini, gua aja muter-muter sendiri. Soalnya kayak handphone aku tuh enggak ada gitu. Kok bisa? Itu gimana sih ceritanya? Keluar, kemarin kan sama temen aku, pulang, dan itu ketiduran. Ketiduran di bis, apa gimana? Iya. Terus? Terus pas bawa, pas aku di sana udah gak ada. Loh? Gimana ya? Aku dari tadi udah nungguin sini gak ada yang berhenti gitu. Mau baliknya balik kemana? Ke apar. Apartemen? Iya, emang kalau dari sini jauh ya? Gue juga nggak tahu anjir, itu apart mana sih gue liat di map? Mana ya? Apartnya namanya apa? Ingat gak? Di Gading Icon. Gading Icon. Coba lihat dulu ya. Gading Icon. Oh ini. 12 kilo anjir, jauh banget loh. Iya. Naik Grab aja. Ada sih, tapi nggak ada saldo aku. Kamu bawa duit gak? Gak ada. Sama aja, aku juga nggak ada saldo, gak bawa cash. Masa nggak ada duit? Ada, tapi kan di apart. Di apart? Iya, kan aku di apart sama temen aku nih. Ah. Jadi mungkin aku bisa lah nanti pinjam dulu gitu. Oh, di apart ada teman kamu? Dah. Aku gak tahu lagi. Udah malam. Emang kamu dari mana sih? Hah? Dari mana emang? Aku tadi dari Dapur. Oh, muter-muter. Ya, jalan-jalan. Sama ada temen aku juga. Mak, terus pulangnya aku pulang sendiri. Oh. Kerja di daerah sini.
Aduh. Gimana ya? Aduh, sepi banget lagi. Udah jam 2 loh ini. Iya, soalnya Kak, mau minta tolong ke orang yang pinggir-pinggir itu. Mari. Kamu udah berapa lama nunggu di sini? Udah dari tadi. Dari jam berapa? Jam 10:30 deh. Dah, lama amat berarti lu nunggu ya? Aduh, kasihan juga. Ya udah bentar ya. Bentar aku chat temanku dulu ya. Oke. Bentar aku telepon dia bentar ya. Aku buta map soalnya. Baterai aku juga sekarat nih. Halo. Oi, apa tuh? Lu di mana? Lu di mana? Di Blok M gua di Gultik. Baru banget gue ngumpul nih sama teman gue. Eh, ini ada cewek mau minta tolong. Gue nggak tahu, gak kenal gue kan berhenti nih ngechat lu. Tiba-tiba dia ngagetin gue, astagfirullah, gue kaget, anjing tiba-tiba ada orang. Lu di mana sih? Ini cewek ceritanya apa namanya? Dia ketiduran di bis, jadi dompet sama tasnya itu pokoknya semua barang dia itu tinggal kayaknya tinggal di bis, tinggal apa dicopet sih? Tiba-tiba hilang, cok. Dompetnya. Terus dia tidur gitu, terus ke pas kebangun tuh udah enggak ada apa-apa gitu. Iya. Ini dia orang datengan juga katanya. Apa? Ini dia orang datengan juga katanya. Orang datengan maksudnya perantau juga. Iya, dia jalan-jalan ke sini. Terus gimana tuh dia? Ini gue mau pesenin Grab kan, tapi gue nggak ada saldo, anjing baterai gue juga sekarat. Lu kesini? Gimana, cok? Gue boleh minta tolong sama lu gak? Gue nggak bisa, gue baru banget gue nyampe, anjir. Gak enak gue sama teman-teman gue, temen PUBG gue, teman lama ini mah. Ih, gak enak juga cewek ini, cok, malam ini loh. Ya udah nih sih lagi sendiri juga. Gue nggak bisa nganter, gue buta map. Soalnya dia di Gading Icon di Jaktim katanya. Apartnya. Jauh juga sih cuy Jaktim. Gimana temannya? Apa? Lu di mana? Ini gua di Sudirman. Oh, berarti lu dekat sama gua dong. Iya, makanya lu kesini dulu dah, bantuin cewek ini cuy, kasihan banget sumpah. Nanti gua temenin dah nganternya. Gak bisa cuy gua. Ih, sih. Gak enak cowok, asli dah. Lu kesini dulu sih. Ya, gua Sherlock ya. Yaudah Sherlock deh. Yo. Thanks ya, thanks. Bro. Yo. Buru ya, buruan, kasihan ceweknya. Iya, iya cowok. Iya, iya. Oke. Sherlock. Oke. Buruan. Duduk dulu lah. Nih duduk sini nih. Itu gimana ceritanya sih? Masih aneh loh gue. Ya, gak tau. Kok gak tau anjir? Aku juga dari tadi pusing kak. Ya, gak bisa dulu kak. Mabok? Lu mabok? Kok bisa kayak Panga plongo. Ya enggak tahu kayak aduh ngapain gitu. Yaudah tunggu dulu ya, teman gue udah OTW nih. Ini sorry banget gue enggak bisa nganter soalnya baterai gue sekarat, gue buta map. Kalau mau gojekin juga gue enggak ada saldo. Apa lu ngeliatin gue emang buat tipik? Yaudah duduk dulu sini bentar lagi paling 20 menitan sampai dia. Few moments later. Lama banget. Sorry ya, ini enggak bisa ngebut, gue ada polisi. Kok maafin sana ya? Apa? Ya di sana, tapi gua di seberang. Hah? Tapi gua di seberang. Oh iya. Iya. Polisi banyak amat. Itu cowok ceweknya. Mana? Iya. Terus gimana? Antar aja. Ngobrol dulu. Tanyain tuh. Kok bisa hilang, Mbak? Kok bisa hilang, Kak?
diisi semua anjir. Aduh, gua baru banget coy. Apa? Baru nyampe lu. Gak enak gua anjir, gua tadi juga mau kesana, tiba-tiba dia katanya kaget gua anjir. Oh, iya. Iya, cok. Tadi perasaan enggak ada orang lo duduk di sini, tiba-tiba dateng. Gua baru banget anjir mesen gultik, cok. Baru sesuap anjing. Tolong. Gua gimana? Terus ya udah sama temanku aja ya. HP? Enggak ada semua. Jadi dia tuh di dalam tas semua barang-barang dia. Nah, ditaruh di samping katanya. Terus pas dia bangun tidur itu udah enggak ada lagi tasnya. Gimana enggak hilang anjir? Apa? Depan rawan. Iya. Makanya. Orang mana? Jalan di Jaksel. Di mana tuh? Jauh banget anjir. Iya makanya. Oh, gila, 48 menit dari sini. HP lu ada? Baterainya banyak? Ada, itu gua buka map. Oh, ya udah. Kamu sama dia aja ya, diantar. Sama gua? Iya. HP sama lo? Enggak, gua. Sama lo aja. Gua ngikutin dari belakang. Gimana tadi? Ini kayak helm gue capek aja ini. Enggak apa-apa, Cok. Gimana tadi? Jadi ngajak. Lo gaduh. Dia enggak tahu pulkan di mana, taunya Jaktim anjir. Ini kasihan juga sih, udah malam aja. Ya udah makanya. Gua paksain gua nunggu di sini, kasihan soalnya. Ayo, tasnya dari mana? Oh, sana. Di mana? Ini udah kasihan aja udah jam 2. Ya udah takut temennya nungguin. Dia sama temennya tadi tuh. Oh iya. Iya, dia duluan balik. Jadi temennya belum duluan, belum balik. Yaudah, ayo. Ayo. Gak apa-apa. Ayo. Baik kok dia. Gue ngikutin dari belakang ya. Dari belakang. Ya. Ya, nggak apa-apa. Guys, jadi di sini kita nganterin dia dulu dah. Kasihan cok, cewek sendirian anjir. Jam segini lagi. Bisa-bisanya ada copet ya. Emang masih ada copet guys sekarang? Gue baru tahu kalau sekarang tuh masih musim copet gitu loh di bis. Ya pokoknya dia udah aman guys. Untung ada gue, pahlawan kesiangan. Jadi udah aman guys ya tuh ceweknya. Few moments later. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Wow. Udah nyampe ya? Udah deket guys. Oh, di sini. Di sini aja sih. Oh ini kah? Di sini guys, apa nih guys? Di sini. Gak apa-apa di sini aja. Gak enak dilihat orang nanti. Yeah.